Oke teman-teman, jadi kita akan coba ya. Jadi kita akan kasih api. Oke. Dan akan seperti ini. Oke. Jadi apinya bagus banget. Ini biru ya. Bentar, saya mau coba untuk matiin dulu lightingnya. Oke. Dan ini apinya biru teman-teman ya. Oke, ini bagus kalau dipakai masak, dia akan cepat matang ya, karena apinya biru kayak gini. Oke. Ini hemat bahan bakar ya teman-teman, karena di sini hanya menggunakan udaranya saja. Ya. Oke, kita coba off-kan dulu untuk pompanya. Bentar teman-teman. Oke. Ini udah kita off-kan. Sekarang ini udah padam ya. Oke, ini tidak panas karena tadi apinya ada di ujung di sini. Ini normal. Bagus banget ya teman-teman. Hey. Hai. Hai. Kita mau coba masak ya, Neng. Iya. Telurnya ya. Ya tuh. Masak telur teman-teman. Oke. Masak telur nih. Bebek. Bye bye kotor bebek. Bye kotor bebek. Telur ayam. Kotor bebek. Masak telur. Makan telur. Itu merahnya. Apa jangan merah ya? Ya, ya boleh. Apa mati gede? Makan. Iya masak telur itu. Oke, ini belum keluar. Kita nyalakan pakai korek. Oke, ini apinya udah nyala. Nih, nah, oke. Kita bisa lihat. Cuma agak berisik sedikit, gak apa-apa ya. Karena ini memang ada pompanya, ya. Kita lihat, perhatikan air, apinya sama ya. Ini panas juga teman-teman. Oke. Okay. Nah, ini kita bisa lihat ya apinya kayak gini. Oke. Okay. Sudah matang nih. Mana piring nak? Ini piring sana. Sudah. Wih, tutup. Mantap. Oke, langsung kita off-kan teman-teman.
Terlihat ini masih utuh ya. Ini masih awet.